Oke, setelah kemarin kita dengar dan lihat body-body Fender American Professional 2 yang Alder, satu caster, maka sekarang kita akan bahas yang body Roasted Pine. Nah, Roasted Pine ini adalah kayu yang baru digunakan pada Fender, ya. Jadi, lu lihat dulu, ya. Ini American Professional 2 HSS Roasted Pine Natural dengan Maple Fretboard. Nah, ini kayunya uratnya memang mirip S, tapi bukan S, ya. Memang mirip S, tapi bukan S. Ini di roast sehingga lebih kelihatan urat-uratnya. Lihat belakang, ya. Ini sangat tegas, ya. Satu lagi lo bisa lihat di sebelah sini, ini Sienna Sunburst. Sienna Sunburst ini juga menggunakan Roasted Pine. Yang dulunya S, ini kan dulu S natural. Ini dulu S Sienna. Sekarang dia gunakan Roasted Pine natural dan Roasted Pine Sienna Sunburst. Urat-uratnya tegas sekali, dan menurut gua, bagi yang suka visual atau wood grain dari sebuah gitar, ini adalah pilihan yang sangat-sangat tepat. Karena apa? Menonjolkan ketampanan, kecantikan dari gitar itu. Nah, sekarang tanpa banyak basa-basi lagi, spesifikasi apa? Sama aja lah dengan American Pro yang kemarin. Satu hal yang gue lupa sebut di American Pro, kalau HSS, di sini dia ada tambahkan satu fitur yang dulu di tempat yang lama nggak ada, yaitu push-push. Nah, push-push ini gunanya apa? Kalau dia humbucker, ini tentu split coil. Tapi kalau dia single-single-single seperti Miami Blue ini gimana? Nah, itu gunanya adalah ketika di posisi bridge, lu on-kan push-nya, maka dia menghidupkan pickup neck. Jadi lu bisa mendapatkan karakter sound Telecaster karena pickup neck hidup dan pickup bridge hidup. Untuk single-single-single. Kalau untuk humbucker single-single, ini adalah split coil. Ya. Nah, kita dengar dulu seperti apa untuk yang body Roasted Pine ini. Karena menurut gua, walaupun hardware-nya semua sama, walaupun pickup-nya semua sama, semuanya sama, tapi ternyata karena bodinya beda, Roasted Pine, maka sound-nya juga beda. Ada perbedaan yang di kuping gua ini, yang bukan kuping orang profesional, ya, kuping-kuping orang jalanan aja, masih bisa membedakan. Masih bisa mendengar perbedaan yang nyata antara Roasted Pine dengan Alder. Kita dengar dulu suara yang Roasted Pine. Di video berikut kita akan bandingkan suara yang Roasted Pine dengan yang Alder. Kita cek. Thank you.
Thank you.